Beredarnya isu terkait revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya belum pernah membahas terkait revisi tersebut. Dalam matriks persandingan revisi Beli tersebut, pada pasal 9 yang menjelaskan mengenai independensi BI akan dihilangkan. Selanjutnya, pasal tersebut akan ditambahkan dengan adanya Dewan Moneter yang bertugas sebagai penentu kebijakan moneter. Sebagaimana diketahui, Dewan Moneter akan dikoordinir oleh Menteri Keuangan dan terdiri dari 5 anggota, yaitu Menteri Keuangan dan 1 orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.